Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ena. Nah, kali ini Ena lagi berada di dalam dealer ya. Ya. Soalnya akhir-akhir ini banyak banget yang nge-DM ataupun akhir-akhir ini banyak banget yang tanya, "Kak, kan ini pada saat sekarang ini lagi ada event ya IMS 2023 di Kemayoran ya. Jadi banyak banget nih yang nanya, "Kak, sebenarnya sama enggak sih promo di IMS sama promo di dealer?" Oke, nanti Ena akan ngejawab, dan kebetulan di sini di dealer kita ini displaynya ada lengkap banget nih. Display dari mulai mobil yang tipe paling mahal sampai yang tipe paling terjangkau itu ada semua di sini. Kalau untuk displaynya, dari sini nanti Ena akan ngebahas untuk sebenarnya sama nggak nih promonya di IMS ataupun kita langsung beli ke dealer. Nah, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke, teman-teman, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel YouTube Ena, kalian jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis ya. Oke, mungkin buat kalian ini relatif ya, kalian itu mau ke sana sekalian jalan-jalan ke IMS ataupun kalian bisa langsung berkunjung ke dealer. Nah, mungkin buat kalian ada yang malas banget untuk ke sana karena ada beberapa faktor. Yang pertama itu karena ke sana itu macet, kedua perjalanan jauh, yang ketiga untuk masuk ke dalam event IMS-nya itu kalian juga harus mengeluarkan gocek yang cukup lumayan ya untuk satu orang, apalagi untuk di hari weekend ya, itu lebih lumayan sih kalau untuk harganya gitu ya. Nah, jadi ini Ena di sini akan ngejawab semua pertanyaan kalian, sebenarnya sama nggak sih promo di IMS sama promo di dealer. Nah, kalau untuk promo-promonya sih sama ya, untuk promonya sama, untuk cashbacknya sama, untuk dapat bonusnya juga sama. Jadi kalian buat apa jauh-jauh ke sana, kalau misalnya kalian ada dealer terdekat, kalian bisa langsung aja datang ke sini dan juga bisa test drive juga, itu poin plusnya. Dan nggak perlu capek-capek juga ke sana ngeluarin tenaga ya. Nah, di sini Ena akan ngebahas ya, karena kebetulan di dealer kita ini displaynya udah lengkap banget, terus display yang ada di sana di IMS juga ada display di sini karena memang lengkap banget. Kalau kalian udah lihat video Ena yang sebelumnya waktu kita berkunjung ke IMS hari pertama tanggal 16 Februari itu Ena udah ngasih tahu kalian mobil apa aja yang ada di sana. Dan di sana juga enaknya mobil-mobil yang belum pernah kalian lihat ya itu juga ada di sana, guys. Oke. Nah, di sini kita akan ngebahas sekalian aja kali ya ngebahas untuk mobil-mobil yang ada di sini ya. Nah, untuk ini kan kebetulan di samping kita ini ada new Honda CR-V Prestige ya, untuk harganya di 669.600. Nah, kalau untuk promonya gimana, Kak? Untuk promonya sama ya, bisa kita samain untuk promo yang di IMS. Untuk promo sama, untuk bonus sama, dan untuk diskon-diskonnya itu sama ya, guys. Nah, kalau yang CR-V dia sudah mendapatkan namanya paket hemat 1, itu udah include kalian dapat free jasa dan per selama 4 tahun atau 50.000 km. Jadi kalian itu tinggal pakai aja, guys, mobilnya gitu ya. Dan selanjutnya di belakang kita ini ada all new Honda BR-V. Kalian tahu sendiri, BR-V itu dari pertama kali dia launching itu antusias orang itu kayak udah banyak banget pengen beli all new Honda BR-V ya. Karena selain dia suspensinya nyaman, mobilnya juga bagus banget, fiturnya juga lengkap banget, dan untuk desain eksterior dan desain interiornya dia juga nggak kalah sama pesaingnya ataupun sama rivalnya ya, dan dia juga udah joknya udah full kulit gitu ya. Nah, kalau untuk pembelian all new Honda BR-V ini, kalian juga berhak mendapatkan yang namanya paket hemat 1. Nah, untuk paket hemat 1 itu apa? Ena sebenarnya udah jelasin ya ke kalian untuk mengenai paket hemat 1 ini. Jadi mobil yang ada di sini tuh udah dapat paket hemat 1 semua, guys. Jadi kalian tinggal pakai aja untuk mobilnya. Nah, kalau untuk harganya all new Honda BR-V yang tipe Prestige ini harganya di 335 jutaan aja kalian udah bisa bawa pulang all new Honda BR-V. Untuk promo, untuk diskon, untuk cashback, untuk aksesoris itu sama semua kalian bisa dapat. Dan juga kalian juga bisa langsung test drive nih, datang ke sini kalian bisa langsung test drive. Udah tanda jadi mobil, kalian tinggal langsung tunggu aja mobilnya di rumah. Kalian itu udah tinggal santai aja, tapi it's okay, nggak masalah. Misalnya kalian udah beli pun di sini dan kalian pengen main di event IMS, kalian boleh banget ya main ke sana. Sekedar pengetahuan aja gitu ya, karena kan mobil-mobil yang nggak pernah kita lihat di jalanan kadang ada di sana, guys. Oke, nah selanjutnya di sampingnya lagi ada new Honda City Hatchback, ini yang versi ataupun yang tipe manualnya ya. Hatchback, City Hatchback RS manual.
Dia udah full aksesoris dan untuk harganya dia sekitar di 343 jutaan untuk harganya. Dan untuk City Hatchback dia juga udah mendapatkan paket hemat 1, jadi kalian tinggal pakai aja nih mobilnya. Nggak perlu mikirin biaya perawatan, nggak perlu lagi mikirin servis, karena untuk biayanya dan jasanya itu udah free. Kalian tinggal pakai ya. Oke, jadi untuk test drive juga bisa untuk yang Honda City, kebetulan ini yang manual, dan manual itu masih ada satu lagi ya untuk stok unitnya. Oke, kita langsung ke sini. Ini mobil yang paling dicari ya buat anak-anak cewek, buat anak-anak yang mungkin lagi sekolah atau kuliah. Karena kenapa? Karena emang dari dulu all new Honda Brio ini memang nggak pernah mati kalau untuk masalah desain, untuk masalah model, dan juga dia udah terkenal paling irit banget untuk all new Honda Brio ya. Karena CC-nya dia 1200, jadi cocok banget buat perjalanan kita ataupun buat pemakaian sehari-hari, apalagi yang untuk di dalam kota. Oke, untuk harga all new Honda Brio sekarang udah dibanderol 189.700. Ini belum termasuk cashback, belum termasuk promo, dan belum termasuk aksesoris ataupun tambahan apa aja yang akan Ena kasih ke kalian. Jadi kalian jangan lupa untuk hubungin Ena di 0812-6230-2113. Dan Ena ingetin ya, kalian jangan ke yang lain dulu sebelum kalian mendapatkan harga terbaik dari Ena ya. Pokoknya kalau udah sama Ena itu udah, kalian boleh deh cari-cari harga yang lain. Itu pasti harga kita paling the best pokoknya ya, kalau untuk harga dan untuk promo. Oke, nah di samping lagi, ini di sampingnya lagi ada mobil terbaru juga. Nah di IMS juga ada mobil ini. Ini ada warna putih, warna hitam, warna merah ya. Kebetulan yang di display ini ada new BRP RS yang biasa ya, warna merah ya. Dan untuk harganya di 297.400. Dia belum mendapatkan namanya paket hemat 1 karena dia masih baru juga mobilnya. Buat yang mau test drive boleh, buat yang mau lihat langsung ke sini juga boleh ya. Nah, di samping kita lagi nih, ini ada mobil Sultan setelah mobil CRV. Jadi kenapa terkenal mobil Sultan? Karena harganya, dari harganya nih yang memang cuma-cuman orang yang niat beli sih ya, karena harganya di sekitar 529 jutaan kalau untuk harga yang tipe tertingginya ya. Oke. Okay? Nah, untuk HR-V, all new Honda HR-V itu kan kemarin sempat nggak ada diskon dan sempat nggak ada promo-promo, dan sekarang ini ada diskonnya dan ada promonya guys. Mungkin ini di luar ekspektasi kalian ya, karena kalau untuk diskonnya kalian tinggal langsung aja deh chat Ena ya, karena diskonnya itu kan nggak boleh ya kita sebutin karena akan merusak pasar guys. Oke ya, kayak kalian paham ya, para customer Ena pasti paham. Oke teman-teman, itu tadi ya sekilas reviewan ataupun sekilas ingin informasi aja, karena banyak yang nanya sama nggak promo di IMS dengan promo kita beli sendiri di dealer, malah lebih enak kita beli di dealer langsung gitu. Nah mungkin buat kalian yang mungkin ada kendala ataupun ada problem untuk mengenai pembelian mobil, kalian bisa langsung konsultasikan aja ke Ena, dan konsultasinya free, nggak bayar. Konsultasinya itu nggak dibatasin sampai jam berapa, kalian bebas tanya-tanya ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah menonton video Ena. Semoga video Ena ini bisa menjadi referensi buat kalian dalam melakukan pembelian mobil. Terima kasih banyak yang udah menonton video Ena. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke, mungkin kita akan ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.